Ya karena saya kan merasa dikriminalisasi dari dulu kan. Satu, karena polisi memang dari dulu itu dipakai oleh alat kekuasaan untuk mengkriminalkan orang yang berbeda dengan yang melawan Ahok. Saya ngomongnya begitu dari dulu. Dan siapapun yang berbeda kan begini nasibnya. Sementara kalau orang yang pro Ahok itu kemudian gak diapa-apain. Itu Ade Armando kemudian di SP3 kasusnya. Sementara siapa lagi kemarin yang gak ditindaklanjuti. Bahkan saya melaporkan ulang, melaporkan balik orang yang ini gitu ya, gak ditindaklanjuti sama polisi. Sementara kami, saya, Habib, Ustadz Bahtiar Nasir, semua yang kasus makar yang lain dan aktivis yang lain kan dibeginikan.